Linda Borwana Melihara Pon Onang Onak Tar Onang Anane Onang Sunang rohan ya mau nang dayon kuni deng ganda ni rohau nang damuni baru dana murai nang naga beon nama nor toro dio nang daganang gamon sidara dolio gadis di tapanuli bayasena tanon ya kira-kira ini mungkin kan enggak kita apa jalan apa titik titik nairuan berarti mungkin enggak kita jalan nih enggak mungkin jalan-jalan enggak mungkin jauh itu pos pos itu jauh itu ya ya oke motor-motor ke mobil loh. Enggak mungkin tuh jauh tuh Pak. Ya, utara ke sana. Datang ke sana, balik ke sini. Yang mana yang sudah masuk tanah air Bangis itu yang mana? Ini ke sana udah pati bubur di kena garis air Bangis. Mana titiknya mana? Titiknya mana? Titiknya ada di sana Pak. Titik apanya? Titik fisik di sini ada di kita mesti bisa jalan ke sana. Agak beberapa meter. Kapan kita batas alamnya itu Pak? Batas alamnya di sungai yang ada di sungai ini, sungai Kumalasian ini. Itu ada sungai. Iya. Itu coba kalau kesininya apa ini kesininya? Kang. Kang Mangkuyung. Pak, posisi kita ini kan sungai itu sekarang di sebelah sana gitu. Iya, Pak. Sungai kan di sebelah sana. Ini kan curam. Itu makanya saya tanya. Selatan berbatas dengan tanah negara Air Bangis. Jadi maksud kita itu secara sederhana misalnya kita ini tanah air Bangis atau tanah mana ini yang kita berdiri ini? Perbatasan. Sudah nyebrang sungai. Iya, titik ini sekarang titik ini dah itu dengan opat ibubur kenagarian Air Bangis. Jadi ini sudah jelas kesininya misalnya Sepantolang, sananya Air Bangis. Kan ada kejelasan seperti itu ya. Nah, ini batasnya mana? Apakah dari sana ke sana batas? Enggak mungkin. Itu terlalu mana? Kita berada di sini. Ya. Berapa meter lagi ke tanah negara Air Bangis itu? Apa atau berapa kilo lagi? Ke pinggir laut, Pak. Ya, batas tanah Sepantolang itu maksudnya. Iya, ini udah ini. Kalau kita mengambil pos ini titiknya ke sana udah gitu, udah pati bubur. Ayak berapa meter lagi dari sini? Dari jalan sini ke sana berapa ya. Meter kira-kira? Yang masih Sepantolang artinya setelah itu enggak ada lagi. Itu bandar itu saja. Bandar. Kira-kira 1 kilo lagi. Iya. Jangan semuanya menjawab, Pak. Jalan ke sini Sepantolang gitu. Sudah gini saja. Saya berikan kesempatan kuasa saya koordinasikan berdua misalkan jelas pertanyaannya. Kalau di sini katanya masih Sepantolang ya. Berapa meter lagi arah ke
mana itu? Sampai Jubur. Arah ke selatan itu berapa meter lagi ke selatan itu? Udah habis tanahnya Sepantolang. Jelas kan? Iya. Jadi batas ini merupakan batas paling ujung sebelah sono itu adalah simpang. Enggak, yang ke sana dulu mau tanya. Yang kita bertanya lagi sih mana? Kita enggak nanya sananya. Iya. Kalau ini menurut keterangan dari ini ya, yang anggota prinsipal itu kurang lebih sekitar 200 meter dari jalan ini. Itu tanahnya Sepantolang. Iya. Setelah itu sudah masuk air Bangis. Iya, ya. Air Bangis. 200 meter ke sana, arah ke selatan, udah air Bangis. Begitu tegasnya ya. Hey. Itu mengenai tempatnya kita berdiri. Kebun ini kebun apa? Ini kebun yang itu. Jangan, yang saya tanya aja. Masa, kebun ini kebun apa? Yang saya tahu ini hasilnya. Jadi kalau apa namanya nama status tanahnya apa masih HGU ya? Masih HGU PT BTN. Nama kebunnya kan ada dua lah, inti sama plasma ini. Inti. Kalau 200 meter ke sana air Bangis. Kalau simpang tolangnya berapa jauh ke sana? Pinggir batang tahan. Berapa kurang lebih tahu dari sini ke sana? Ada 6 kilo, pokoknya tanda alamnya batang matahan. Itu ya. Kalau batas titik dari kita berdiri ini, batas sesuai dengan kedudukan, batas sebelah selatan. Jadi kurang lebih antara titik selatan air Bangis ini ke arah utaranya berbatas dengan batang matahan itu 6 kilo ya. Kurang lebih gitu ya. 6 kilo. Gitu ya. Nah, itu selama ya antara kurang lebih 6 kilo titik air Bangis ke batang matahan itu kira-kira bentuknya lurus, tarik lurus atau ada tanda-tanda alam lain? Jelaskan saja di sini.